Halo Lur, jumpa lagi ya di channel Cah Kampungan. Moto vlog hari ini saya akan melihat suasana Batang Industri Park ya, atau BIP ya, karena kabarnya ada salah satu pabrik yang sudah membuka loker ya. Itu juga PT yang besar ya di Indonesia. Itu dari PT Nestle ya. Itu sudah mulai membuka lowongan pekerjaan ya. Jadi saya menjadi penasaran, maka langsung ke sini untuk meninjau sudah seberapa persen ya itu PT-nya jadinya. Oke, tetap ikuti terus video ini sampai habis. Nah, ini sudah masuk ke kawasan industrinya ya. Ini untuk kalau yang sebelah kanan itu jalur lama ya, sebelum ada kawasan industri. Karena jalurnya tenggelam, maka dipindah ke atas sini ya. Ini jalur dari kawasan industri ya, tidak menggunakan aspal ya. Di sebelah kiri saya ini juga sudah ada ya, ini satu bangunan yang sudah hampir berdiri ya. Ini juga sangat besar ya, tapi ini saya belum tahu ini ya, ini PT apa ya ini, karena belum ada namanya ya ini. Tapi ini ada di bagian paling depan di utara ya ini. Kalau dari sisi utara itu bangunan yang paling ujung ya, yang sudah dibangun paling awal ya. Ini kalau yang lainnya masih belum ada pembangunan ya, masih satu itu.
itu juga truk ya yang masih meratakan tanahnya. Tuh banyak sekali truk damnya. Ya, di sebelah kiri itu sudah mulai dibangun-bangun ya. Di mungkin di akhir tahun ini sudah mulai banyak gedung-gedung yang berdiri ya. Ini yang tengah untuk jalur listrik ini ya, tiang-tiang listrik ya. Karena sangat banyak pabrik, jadi tiang listriknya juga banyak ya ini. Nah, kalau ini satu gedung ya yang sudah ini hampir jadi itu ya. Sudah full dari dinding sampai atapnya. Ya, juga sudah ramai sekali. Mungkin ini yang itu ya dari PT Nestle itu ya. Tuh, sudah rapi ya bangunannya. Di depannya juga sudah banyak mobil-mobil terparkir ya. Seperti pabrik yang sudah mau memulai ya. Itu ya, sangat luas sekali.